Welcome back to my YouTube channel. Berikut jadwal dan hasil matchday kedua Piala Asia U23 2024 beserta daftar klasemen top skor dan top assist sementara. Jadwal lengkap pertandingan kedua dari grup D. Hari Sabtu 20 April 2024, Vietnam U23 versus Malaysia U23, kick off jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan pada jam 22.30, Uzbekistan U23 versus Kuwait U23, Live Vision Plus. Berikut klasemen sementara untuk grup D. Vietnam memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Uzbekistan 3 poin, Kuwait dan Malaysia dengan poin kosong. Berikut hasil lengkap matchday kedua dari grup A. Berikut hasil lengkap pertandingan kedua dari grup A. Australia U23 kalah 0-1 dari timnas Indonesia U23. Sedangkan timnas Qatar U23 menang 2-1 atas Yordania U23 dan Qatar memastikan lolos ke babak selanjutnya. Klasemen sementara dari grup A, Qatar memimpin dengan koleksi 6 poin, Indonesia 3 poin, peringkat ketiga ada Yordania dengan 1 poin, Australia di peringkat keempat dengan 1 poin. Hasil matchday kedua dari grup B. Timnas Korea Selatan U23 menang 2-0 atas Cina U23 dan Timnas Korea Selatan U23 memastikan lolos ke babak selanjutnya. Jepang U23 menang 2-0 atas Uni Emirat Arab dan Jepang memastikan lolos ke babak selanjutnya. Berikut klasemen sementara untuk grup B. Korea Selatan U23 memimpin dengan koleksi 6 poin dan lolos ke babak 8 besar. Jepang di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin dan sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar. Uni Emirat Arab dengan poin kosong, China dengan poin kosong dan dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya. Dan hasil pertandingan kedua dari grup C. Arab Saudi menang telak 5-0 atas Thailand U23. Dan timnas Irak U23 menang atas Tajikistan. Berikut daftar klasemen sementara untuk grup C. Arab Saudi U23 memimpin dengan koleksi 6 poin dan dipastikan lolos ke babak 8 besar. Sedangkan di peringkat kedua, Thailand U23 dengan poin 3. Di tempat ketiga ada Irak U23 dengan poin 3. Dan di tempat keempat ada Tajikistan U23 dengan poin kosong. Dan berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024. Aiman Yahya Arab Saudi, Abdullah Radif Arab Saudi, dan Lee Yong Jung Korea Selatan memimpin dengan koleksi 3 gol. Dan berikut daftar top assist sementara. Aiman Yahya Arab Saudi, Kaitam Asiri Arab Saudi, Lee Tai Seo Korea Selatan, dan Muhammad Abu Al-Samad Arab Saudi, Amadoni Kamolov Tajikistan memimpin dengan koleksi 2 asis.